Kementerian Pendidikan telah menerima banyak pandangan mengenai percaturan yang mempunyai unsur-unsur politik kepartian di peringkat negeri dan daerah melalui Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Ini adalah perkara yang mengecewakan saya kerana kita tidak mahu politik kepartian sempit mempengaruhi institusi-institusi pendidikan yang bakal membentuk masa depan anak-anak kita. Maka dengan itu, saya mengambil keputusan untuk membekukan semua pertukaran dalaman di peringkat JPN dan PPD di seluruh negara berkuat kuasa serta merta, termasuk pelantikan-pelantikan baru. Saya juga telah mengarahkan agar pegawai tertinggi kementerian untuk menyemak semula semua kenaikan pangkat dan pertukaran di peringkat JPN dan PPD di seluruh negara yang berlaku dalam jangka masa 2 bulan yang lalu. Di tiga buah negeri dikenal pasti ianya berlaku secara aktif, iaitu di kawasan utara Malaysia dan juga pantai timur. Seperti mana saya sebutkan tadi, prosesnya masih berlaku sehingga kini. Jadi sebab itu kita mengarahkan supaya dibekukan serta-merta. Kerana kalau saya berikan apa angka semalam, mungkin pada hari ini berlaku juga peningkatannya.